Ya, satu hantaran hitam begitu baik dilakukan oleh Zudan tadi. Beliau menyedari di pola berada di dalam kotak penalti dan sekali lagi lihat bagaimana tahanan yang dilakukan oleh di pola penalti juga betul tenang untuk menewaskan Farid Malias. Di sini sekali lagi bagaimana beliau begitu tenang untuk cuba untuk menewaskan. Susah. Lebih kurang untuk melakukan tolakan. Pat Davis melakukan hantaran. Backson diselamatkan sekali lagi oleh Hafizul Hakim. Satu percubaan yang cukup baik sebenarnya dilakukan oleh Janity. Gandingan yang baik Pat Davis dan juga Backson Rudy. Ya, memang satu hantaran yang begitu baik dilakukan oleh Mr. Davis benda tadi. Cuba untuk mencari di mana. Cuba pantas ambil peluang untuk Leandro. Apa buka untuk Hafiz dalam kawasan penalti. Satu cutback diselamatkan dengan cukup baik oleh Hafizul. Ia seharusnya jaringan. Namun sekali lagi Hafizul Hakim memberikan aksi luar biasa Rudy. Ya, satu cutback yang begitu baik dilakukan oleh Hafiz Fasai. Kata-kata asal hampir oleh Matt Davis. Mainan pantas untuk Di Pola. Ketika ini peluang untuk Di Pola. Dua pemain tepat Di Pola. Kedua-duanya menghasilkan jaringan untuk Perak pada malam ini. Ini merupakan peluang pertama Perak di separuh masa yang kedua. Dan ia terus menghasilkan jaringan. Satu percubaan yang cukup baik ini. Ya, satu pemainan yang terpantas oleh pemain Perak yang menyedari di mana kedudukan Di Pola sebentar tadi dan bagaimana satu sentuhan saja yang dia berlakukan selepas itu benda melakar rebatan menewaskan Farid Malias. Di sini kita lihat bagaimana Farid Malias tertewas. Kita melihat bagaimana teknik yang dilakukan oleh Di Pola sebentar tadi. Beliau mendada terlebih dahulu. Selepas itu beliau melakukan satu rebatan mencari di bahagian near post pintu gol pasukan JD. Chong Yifat dengan jadi terus mengasak ketika ini Arif Aiman dari terhadap dilakukan oleh Leandro. Namun berjaya dikeluarkan Arif Aiman ketika ini. Peluang untuk Akhir Rashid melakukan sesuatu. Leandro mencari peluang pakai sepakan. Masih lagi peluang Leandro dihalang di situ. Peluang Nacho Isa juga. Peran Arif Aiman Papus. Nacho Isa. Peluang Akhir Rashid. Akhirnya Akhir Rashid berjaya untuk menghasilkan jaringan pertama buat JDT di separuh masa yang kedua. Lepas bekerja keras akhirnya Hafizul Hakim terpaksa akur dengan jaringan yang dilakukan oleh Akhir Rashid. Di sini bagaimana satu servis yang begitu baik dilakukan oleh pasukan JDT. Beliau cuba untuk mencari di bahagian belakang tunggu pasukan JDT. Tapi satu rembatan yang dilakukan oleh Akhir Rashid sebentar tadi. Menerusi half volley. Tetapi...